Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Sharon Lafizah Hamam. Saya duduk di kelas 5 SD SD Negeri Percobaan 3 Pakem Daerah Istimewa Yogyakarta. Teman-teman, tahu nggak ini namanya apa? Ya, betul. Budaya Indonesia yang berasal dari tanah Jawa. Jarik sering digunakan masyarakat Jawa untuk membantu kegiatan sehari-hari. Jarik memiliki makna ojo gampang sirik. Kain khas Jawa ini sering digunakan masyarakat Jawa untuk acara-acara sakral seperti kelahiran bayi, untuk alas tidur, bedak, hingga ayunan. Juga bisa digunakan untuk bawahan loh, seperti yang Sheryl pakai ini. Pada kesempatan kali ini, Sheryl mau menceritakan tentang jarik yang berjudul Jarik Adik, yang ditulis oleh Eleanor Grace dan Enda Herawati. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Slamet, karena hari ini adiknya akan lahir. Slamet ingin melihat ibunya lahiran, namun bapak langsung mencegahnya. Slamet, kamu di sini dulu ya, Le. Tunggu saja adikmu lahir nanti. Siap, Pak. Aku akan menunggu di sini, menunggu adik sampai lahir, Pak. Bu Bidan sudah datang untuk membantu proses kelahiran adik. Bude juga membawa air untuk adik mandi nanti. Tiba-tiba, Simbah datang. Slamet, tolong jaga jarik ini, Slamet. Ini untuk adikmu nanti, Slamet. Oh iya, Pak. Aku akan jaga jarik ini sampai adikku lahir. Slamet menjadi kesal. Kenapa semuanya hanya mengingat adik? Tidak ada yang mengingat Slamet. Oh, kesal. Maka dari itu, Slamet ingin bermain saja. Ia langsung mengambil jarik kesayangannya untuk bermain. Pertama, ia menggulungkan badannya di jarik hingga seperti monster ulat. Lalu ia berkata, "Awas, monster ulat datang!" Yang kedua, ia ingin terbang. Jadi ia mengikat jarik di lehernya dan berkata, "Terbang! Terbang!" Yang terakhir, ia menjadi seorang ninja yang mengikatkan jarik di kepalanya dan berkata, "Ciat! Awas, ninja akan datang! Cian!" Ini ada jarik punya adik. Tapi aku sudah bosan bermain dengan jarikku. Apa aku bermain dengan jarik milik adik saja ya? Maka ia memutuskan untuk bermain dengan jarik milik adik. Ia membentangkan semua jarik dan bermain wayang. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba Simbah datang. Slamet, ini kenapa berantakan sekali, Tole? Kamu ini sedang bermain apa? Mbak, tadi aku sedang bermain wayang. Ya sudah, cepat dibereskan. Adikmu sudah lahir. Siap, Mbak. Oe, oe. Tuh, dengar suaranya. Adikmu sudah lahir. Karena terburu-buru ingin melihat adiknya, Slamet langsung menari sama jari dan krek. Oh, tidak. Salah satu jari adik sobek. Bagaimana ini? Jari adik sobek. Ya sudahlah. Aku lipat saja dan aku belikan Simbah. Loh, kok jari
tidak menggunakan jarik karena jariknya sudah sobek. Aha, Selamat punya ide. Segera ia berlari keluar dan mengambil jarik kesayangannya. Pakai ini saja, Mbah, jarik kesayangan Selamat. Ini bisa Adik pakai karena Selamat sudah merobek jarik milik Adik. Akhirnya Adik bayi dibedong menggunakan jarik kesayangan milik Selamat. Sekarang Adik sudah hangat dan bisa tidur dengan nyenyak. Simbah berterima kasih kepada Selamat karena sudah mau meminjamkan jarik kesayangannya dan juga mau mengakui kesalahannya. Nah, teman-teman, sampai sini dulu ya cerita seru kali ini. Semoga teman-teman suka. Lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih.